acara jago Jack Tunnel. Kameramen nyambi dadi FD, dadi produser, tukang ngitung-ngitung kandon barang. Nih, ora dipercaya kowe ora ngandel lah mesti kok. Ora apa-apa ya jenenge acara yang santai ya. Tapi dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali dari Dinas Pertahanan Kota Surakarta. Ye, kita akan tanya-tanya lagi bersama beliaunya kepada Bapak Triyono SHMKN. Nah, ini Pak, tadi pertanyaan kita mengenai sertifikat yang kebanjiran. Nah, gimana Pak itu cara mengurusnya Pak? Cara mengurusnya pertama membuat surat keterangan ke kepolisian setempat bahwa sertifikatnya hilang karena banjir. Oke. Nah, kemudian nanti datang ke kantor pertanahan setelah ada laporan dari polisi, nanti kita teliti dokumen yang ada di kami, ternyata memang benar pernah kami terbitkan. Nanti kita sumpah, kita umumkan di mass media, ya lah, di mass dicetak, koran setempat selama 30 hari. Sepanjang itu tidak ada komplain dari pihak ketiga, maka BPN akan segera menerbitkan sertifikat kedua sebagai pengganti yang hilang. Oh, ya. Tapi ini Pak, itu atas namanya itu adalah Bapak yang katanya bapaknya itu udah nggak ada. Nah, kalau, berarti kan otomatis harus keturun ke anak, Pak. Iya, itu nanti dilampiri surat kematian dan surat keterangan waris. Oh. Sehingga nanti terbit itu sudah atas nama ahli warisnya. Oh, gitu. Ya. Jadi sebenarnya mudah ya, Pak, ya? Mudah. Jadi hal yang mudah itu jangan dipersulit. Sekarang itu zamannya semuanya mudah. Ya, asal langsung, Anda mau mengikuti datang ke prosedurnya, Pak. Ya. Sebenarnya prosedur-prosedurnya itu mudah kalau Anda mengikutinya. Di halaman kami mau masuk pelayanan itu sudah terpasang semua rutenya. Prosedur. Iya, jadi nggak mungkin lah masyarakat akan di... Keblasuk. Ya. Oke, pastinya buat teman-teman yang ingin mengurus semua bentuk pertanahan atau yang ada hubungan dengan tanah, Bu, nggih. Pun mudah, nggih. Dan juga buat teman-teman yang ingin berbagi suara bersama kita, bisa langsung di line telepon kita di 0271-857-555 dengan passwordnya sego kucing lawe teri nyuci piring nganggu truli. Nah, ini ada dari spesial dari TV juga untuk Anda. Dan ini Pak, kemarin kalau di kota Solo kalau nggak salah pernah ada kasus namanya yang ada di Ring Road, tapi sih dulu apakah itu sudah selesai atau belum, mengenai itu lho Pak, pematokan tanah-tanah di sepanjang jalan Ring Road. Ya. Itu apakah milik siapa atau Pak sebenarnya itu Pak? Ya, kalau di Ring Road itu memang sebagian besar itu wilayah Kabupaten Karanganyar. Oh. Ya, itu yang di sebelah timur sungai ya. Oh. Itu sebagian memang masuk wilayah Karanganyar. Karanganyar. Ya. Jadi wilayah Solo itu hanya sedikit itu. Oh. Sedangkan di sana itu memang tanah, khususnya tanah jalan dan badan jalannya itu memang tanahnya dikuasai oleh negara, oleh pemerintah. Oh, ya. Sehingga kalau masyarakat mau matok ya, ya saya kira ya boleh izin duwe. Berarti emang ada pemiliknya itu ada, Pak. Ada pemiliknya ya? Ada. Oh, maka sak gelem nelpon. Ini ada penelpon, Pak. Yeah. Oke. Okay. Halo. Halo. Sinden Mendel. Apa tahu? Cuci piring pakai truli. Iya, yeah, pinter. Sega kucing lawe teri, kowe malah wis maksud lah. Dengan Mas siapa ini, Mas? Saking Bapak Murwatno. Bapak Nurwahno. Murwatno. Murwatno, Murwatno, Pak. Murwatno di mana, Pak? Wonten Kartosuro. Oh, ten Kartosuro. Aduh, Pak, pindah neng kene wae. Omah-omah kono durung pindah iki. Berarti maksudnya kalau Kartosuro itu Sukoharjo, Pak? Sukoharjo, betul. Oke, mau tanya apa, Mas? Monggo, Pak. Mau tanya kalau tanah saya itu di Kartosuro, apa bisa ngurus di Surakarta? Satu, kedua, kalau untuk biaya dari HGB ke HM itu berapa? Ketiga, kalau PBB telat itu apa denda? Terus kalau PBB telat itu bayarnya kemana? Karena pernah saya coba bayar ke bank itu tidak diterima. Cukup itu, Pak. Udah, Pak. Sudah, terima kasih. Oke, Mas Nuwun, Pak Mur di Kartosuro.
Gimana Pak? Dijawab Pak. Pertanyaan baik, pertama, Pak Murwatno, apakah bisa diurus untuk di Kota Solo? Tanah Bapak yang ada di wilayah Kartosuro, ini kami sarankan untuk diurus ke kantor pertanahan di Kabupaten Sukoharjo. Ya. Itu Pak. Jadi di wilayah Solo, ya kami kalau di Kartosuro itu wilayah Sukoharjo. Udah sendiri-sendiri Pak ya. Sebaiknya kami sarankan untuk datang ke kantor pertanahan Sukoharjo. Memang belum bisa online Pak ya? Belum, memang anu kan wilayahnya sendiri-sendiri. Kabupaten sana udah Kabupaten Sukoharjo. Jadi untuk wilayah Kartosuro ikutnya tetap Sukoharjo Pak. Kita belum ada sistem online untuk pertanahan ini. Ya. Terus? Itu Bapak. Itu yang pertama, tadi yang kedua itu mengenai masalah kalau dari sana berapa biaya untuk pembalian nama guna. Termasuk biaya-biaya itu sudah ada persyaratan dan itu apa itu persyaratan sudah ada di kantor setempat juga. Ya. Sama dengan di Solo. Diperkirakan berapa itu Pak kira kurang lebih? Sesuai dengan NJUP ya. Kami kan enggak apa NJUP di sana. Pokoknya saya sarankan Pak Purwantno datang aja ke kantor pertanahan Kabupaten Sukoharjo dengan membawa sertifikat asli, fotokopi PBB yang sudah dilegalisir, kemudian KTP yang sudah dilegalisir, sama IMB bagi tanah Bapak memang itu untuk rumah tempat tinggal, tapi kalau tanah Bapak itu sudah ada rumahnya, belum ada IMB-nya, cukup surat keterangan dari kepala desa atau kepala kelurahan yang menyatakan bahwa di atas tanah HGB tersebut telah berdiri bangunan dan dipergunakan untuk rumah tempat tinggal. Gampang itu Pak, langsung aja nanti datang ke kantor pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Nanti pasti akan dibantu Pak. Akan dibantu. Nanti kalau nggak dibantu nanti datang ke kantor saya. Karena semuanya itu sekarang sudah dipermudah Pak. Jadi kan tinggal datang ke kantor pertanahan Sukoharjo. Udah, sampaikan aja unek-uneknya pengennya seperti apa, nanti pasti akan diarahkan ya Pak. Terus ini Pak, tadi juga mengenai pembayaran PBB yang telat tadi. Kalau pembayaran PBB itu sebenarnya ranah, bukan ranah kantor kami ya. Itu di DPKA. DPKA. Ya, Dinas Pendapatan yang mengelola aset daerah. Aset daerah. Ya, itu di Pemkab setempat. Jadi bukan ranah kantor pertanahan. Sebaiknya Bapak langsung aja datang ke DPKA Kabupaten Sukoharjo untuk membayar bagi PBB. Kan ada strukturnya sudah disebar dari kelurahan atau kabupaten desa itu. Biasanya menjelang-menjelang bulan Maret, April itu sudah diserahkan ke pemilik tanah. Pemilik tanah. Nah, ini kita kembali ke mengenai sistem kerja yang hari Sabtu Minggu itu Pak. Apakah itu untuk hari Sabtu Minggu itu apakah sama dengan kayak hari Senin dan Jumat itu Pak? Ya, sudah barang tentu personelnya beda. Tapi kalau jenis pelayanannya sama ya. Tetap sama. Waktunya juga beda. Waktunya itu kalau Sabtu Minggu, kalau Senin sampai dengan Jumat itu setengah delapan sampai jam 4 sore. Kalau hari Sabtu Minggu itu hanya mulai jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Baik hari Sabtu maupun hari Minggu. Sedangkan persyaratannya semua sama. Nah, mengenai personilnya kami bergilir. Kami gilir. Digilir ya. Dan bagi mereka yang apa itu kerja hari Sabtu dan Minggu, kami dispensasi untuk hari berikutnya izin tidak masuk. Berarti yang masuk hari Sabtu Minggu, hari Senin sampai Jumat boleh izin. Tapi sifatnya tidak mutlak. Sekiranya teman-teman itu mau masuk lagi nggak apa-apa. Dan karena itu kerjaan banyak, sebaiknya masuk sajalah. Daripada di rumah ngapain. Toh sebulan tuh satu kantor lu hanya satu kali gilirannya. Karena kan tidak seluruhnya. Tidak semuanya. Hanya sekitar 8 sampai 12 orang. Cuman di rolling terus jadi aman. Ya, walaupun tidak dengan skuadron penuhnya, pasukan penuhnya, tapi pelayanannya tetap luar biasa sekali. Nah ini mengenai kendala-kendala yang dihadapi Pak. Kendala-kendala yang dihadapi oleh kami terkait dengan pelayanan Sabtu Minggu, saya kira kok sampai hari ini alhamdulillah belum ada. Belum ada. Berarti lancar, aman, terkendali. Terus gini mengenai tanggapan masyarakat.
Tanggapan masyarakat, kami sudah mendapat apresiasi beberapa masyarakat, terutama yang mereka bisa datang hari Sabtu Minggu, masyarakat sangat puas. Karena di kantor kami juga menyediakan kotak saran terkait pelayanan Sabtu Minggu. Ya, dan sampai hari ini pun tidak ada komplain dari masyarakat. Semua oke. Wes, hebatnya ya. Kantor pertahanan Solo, Surakarta sekarang benar-benar siap untuk melayani Anda. Apapun kebutuhan Anda yang berhubungan dengan tanah, kecuali PBB lo ya. Pak, PBB itu kan pajak bumi dan bangunan, Pak. Ya. Bumi itu kan tanah, Pak ya. Tapi enggak ikut. Itu hanya untuk persyaratan kami memproses ya, untuk bayar nama harus ada persyaratan itu. Tapi kalau itu bayar dibayarnya itu kas ke daerah, kas pemerintah kota Surakarta. Oke, ya mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi, nanti kita akan sambung lagi bersama Bapak Sriyono pastinya, tetap di Sinden Mendet Amatan.